Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya. Tapi jangan pula kita lupa, ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang timur, orang barat, di seluruh dunia ada hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya raya. Kalau tempat lalu kereta, itulah jalan raya. Hentian bas ibu kota, itu di Pudu Raya, di tengah bandar raya. Kalau banyak jalan raya, dipanggil lepung raya. Bunga lambang Malaysia, namanya bunga raya. Tukang menyelenggara, mengawas harta benda, jabatan kerja raya. Gembira. So, cikgu akan jelaskan apa itu vektor. Okay? Now, pengenalan kepada vektor. Vektor AB boleh diwakili oleh AB. Tengok dia ada anak panah dekat atas tau. Cara tulis dia AB ada anak panah dekat atas. Ada arrow dekat atas. Itu adalah vektor. Kalau awak tulis macam ini sahaja, AB dia bukan vektor. Kalau vektor dia mesti ada anak panah dekat atas. Okay? Cara nak tulis vektor ada 3 cara. Satu, tulis AB, ada anak panah dekat atas. Ataupun kamu tulis A dan ada curl di bawah dia. A ada macam kerinting dekat bawah. Ataupun kamu tulis italic A. Dia macam sengit sikit dan bold kan. Okay. Okay, seterusnya tengok point nombor 2. Jika vektor AB sama dengan XI atau tambah YJ, maka magnitude vektor AB adalah, bila magnitude, bila sebut je magnitude, mesti ada modulus. Ada vektor AB, ada anak panah, modulus maksudnya magnitude. So AB vektor tak sama dengan magnitude AB, dua benda yang berbeza. Kalau ada modulus dan tak ada modulus, kalau tak ada modulus adalah vektor, kalau ada modulus nama dia magnitude bagi vektor tersebut. Magnitude tu apa? Magnitude tu adalah jarak. Okey. Seterusnya, hukum yang ketiga, vektor negatif AB adalah negatif BA. Kalau soalan kata vektor negatif, so vektor kamu adalah AB. So negatif kepada vektor tersebut adalah negatif. Kamu letak negatif kat depan, kamu terbalikkan vektor kamu. Dia jadi BA. Dia tak sama, okey? AB tak sama dengan negatif AB. Kamu kena terbalikkan. Dia kena negatif BA. Okey, boleh kelas? Seterusnya, jika vektor AB selari dengan vektor CD, maka vektor AB adalah sama dengan lambda CD. Maksudnya selari, dia adalah sama, selari. AB sama dengan lambda CD. Okey, kalau kita tengok soalan nanti kita tahu macam mana. Tengok seterusnya. Yang kelima, jika R dekat bawah sama dengan XI plus YJ, vektor unit. Okey, so vektor unit dalam arah R adalah ini. Kalau lambang macam ni, ada R dekat bawah, ada atap, dia adalah vektor unit. Okey, vektor unit. Kalau dia ada, kalau modulus tadi apa kelas? Kalau modulus dia adalah magnitude. Kena sangat familiar dengan terms-terms ni. Kalau ada atap, dia vektor unit. Kalau dia magnitude, dia ada modulus. Kalau dia vektor sahaja, dia AB. Dan ada arrow sahaja, itu vektor. Okey, boleh? Seterusnya, tengok. Hasil tambah vektor yang tidak selari. Kalau vektor tu tak selari, maksudnya dia punya jarak tak sama. So, macam mana nak hasil tambah dia? Ada 3 hukum. Hukum yang pertama adalah hukum segitiga. Tengok bentuk segitiga macam ni. Tengok arah vektor. Yang ini A, yang ini B. Anak panah ke sana. So, ini adalah vektor AB. Yang ini B, yang ini C. Anak panah ke sana. Yang ini vektor BC. Okay, so nak tahu dia punya, nak tahu vektor AC, AB tambah dengan BC, kamu akan dapat AC. Punya. Macam hasil tambah. AB tambah dengan BC, kamu dapat tahu vektor AC. Okay? Boleh? Tengok hukum yang seterusnya adalah hukum poligon.
Okey, bentuk poligon terpulanglah berapa sisi. Yang cikgu buat ini adalah heksagon, ada 6 sisi. Contoh sahaja heksagon ni terpulang kepada soalan bentuk poligon apa yang dia akan bagi kepada kamu. Tengok cikgu buat heksagon, cikgu labelkan sini A, B, C, D, E dan F. Kamu tengok anak panah cikgu ke sana, dia bukan ke sana. Kalau ke sana dia vektor AB. Kalau anak panah cikgu ke sana dia akan jadi vektor BA. Okey? Tengok. Cikgu bagi satu bentuk heksagon, cikgu kata cikgu nak cari vektor AF. AF. AF adalah AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF. Kamu akan dapat vektor AF. Nak tahu vektor AF ni, kamu kena tambahkan ke semua ni. Dapatlah hasil vektor di AF. Okey, boleh? Kita tengok hukum seterusnya, iaitu hukum segi empat selari. Tengok, ini segi empat selari P, Q, R dan S. Okey. P dan P, Q. Ini vektor PQ, ini vektor PS. Cikgu nak cari vektor untuk PR. PR. Nak tahu PR, bila segi empat selari, maksudnya sisi yang ini, sisi SR sama dengan sisi PQ. Dan sisi PS sama dengan sisi QR. Sebab tu nama dia segi empat selari. Cikgu nak tahu vektor PR. PR. So PR, PR ke sana, dia adalah hasil tambah PQ tambah dengan PS. PQ tambah dengan PS dapat PR. Sama juga PQ tambah QR. Sebab dia jarak dia sama, panjang dia sama. So kalau PQ tambah QR, kamu masih dapat PR. Boleh faham? Okey, tengok yang seterusnya adalah vektor dalam satah. Satah Cartesian. Satah Cartesian biasanya dia akan bagi kotak-kotak. Kotak-kotak berserta koordinat. Contohnya sini, ada koordinat kat sini. Sini P, sini Q. Sini dia punya origin lah kan. Okey, soalan minta apakah vektor PQ. Okey, ini satah Cartesian. Okey, tengok cikgu bagi contoh. Kat sini, kamu bayangkan ada kotak-kotak di sini. Okey, di P ni, di paksi X ia adalah 7. Dan di paksi Y dia adalah 6. Ini adalah vektor OP. Cara nak tulis vektor OP ada dua cara. Okey, OP, vektor OP sama dengan kamu boleh tulis dalam bentuk XI plus YJ. Vektor XY plus XI plus YJ. Okey. Sebenarnya I ni mewakili X, J ni mewakili Y. J ni mewakili Y. Okey, tengok. X kata I mewakili X. Tengok dekat point P ni, dekat point P ni X apa, Y apa. Dia 7, 6. Okey, 7, 6. So, dekat X dia adalah 7, dekat Y dia adalah 6. So, cara tulis dia adalah OP, vektor OP sama dengan 7I tambah 6J. Okey. Ataupun kamu boleh tulis dalam bentuk vektor lajur. Cara nak tulis dalam bentuk vektor lajur adalah vektor OP sama dengan kamu buat square bracket, yang atas adalah X, yang bawah adalah Y. Okey? So X adalah 7, Y adalah 6. Ini nama dia dalam bentuk vektor lajur. Tapi kalau dalam sebutan I dan J, kamu kena tahu I ini mewakili X, J ini mewakili Y. Senang sahaja. Okey? Seterusnya, tengok pengenalan asas konsep vektor. Tengok pengenalan asas konsep vektor. Okey, kalau ini A, ini B, maksudnya vektor AB sama dengan ini. Cara tulis kan? Cikgu kata boleh tulis macam ni. Bawah dia ada curl. Okey, tengok ini P, ini Q, dia bagi Y, curl. So, vektor PQ sama dengan Y. Bawah dia ada curl. Okey, ini sebut dia vektor juga. Okey, AB. Tengok anak panah ke sana. So, kamu kata vektor AB. Tak boleh kata vektor BA. Okey. So, vektor AB sama dengan A. Okey. Tengok yang ini pula. Vektor EF. EF sama dengan C. Okey. Kita tengok yang seterusnya.
kita tengok vektor sama. Vektor sama maksudnya dia mesti jauh, panjang dia mesti sama dan arah dia mesti sama. Tengok yang ni, anak panah ke sana S, panjang dia macam ni je. Okey, kalau contohnya sini panjang 5, yang ini 10. Cikgu bagilah 5 cm, ini 10 cm, yang ini 3 cm, yang ini 3 cm. Kalau vektor sama dia mesti panjang sama dan arah dia sama. Panjang sama dan arah sama, tengok yang mana ni 5, 10, 3, 3, oh yang 3, 3, okey maksudnya tengok anak panah dia pula, sama ke anak panah antara ni, walaupun panjang dia sama tak semestinya dia vektor yang sama, cuba tengok anak panah dia, okey ini ke sana dan ini ke sana, oh maksudnya vektor A sama dengan vektor R, okey tengok pula kepada vektor negatif, dia bagi satu vektor XY, XY, yang ini pun XY tapi yang ini anak panah dia ke atas kelas, yang ini ke bawah. So, maksudnya tapi panjang dia sama. Contohnya ini 5 cm, yang ini pun 5 cm. Okey, tapi anak panah je yang bertentangan. Maksudnya dia adalah dua vektor yang negatif. Yang maksudnya negatif XY, negatif XY adalah YX. Negatif XY sama dengan YX, tak sama dengan, tak boleh tulis negatif XY sama dengan XY, tak sama, ini tak sama, kamu kena bertentangan dia punya huruf, nampak ni XY, ni YX, okey boleh. Seterusnya kita tengok magnitude suatu vektor. Tengok magnitude suatu vektor. Magnitude maksudnya jarak kelas. Jarak, kalau pernah belajar, dia adalah, kalau tak senang cerita, dia adalah Pythagoras theorem. Okey, lambang ini magnitude dia adalah jarak. Dia minta jarak. Dia bagi satu vektor AB, dia minta apakah jarak AB ni. Nak cari jarak AB ni, kamu kena buat bentuk segitiga. Kamu buat Pythagoras theorem, kamu akan tahu jarak sini berapa. Contohnya kat sini cikgu bagi 3 unit, sini 4 unit. Terpulang kalau soalan kata 3 cm, kamu guna cm. Kalau soalan kata unit, kamu guna unit. So cikgu kata cari magnitude AB. Cari magnitude AB, kamu akan guna Pythagoras theorem. 4 square tambah 3 square, kamu square rootkan, kamu akan dapat jarak kat sini sebenarnya adalah 5 unit. Okey, maksudnya magnitude sebenarnya jarak. Okey, cuma di dalam soalan, dalam topik vektor, kita guna lambang modulus. AB mewakili magnitude. Okey. Seterusnya, cikgu akan terangkan hasil tambah dan tolak vektor. Okey, dia bagi satu bentuk. Cikgu buat satu bentuk. Ini adalah bentuk pentagon. Bentuk poligon yang namanya pentagon. Kenapa dia pentagon? Sebab dia ada 5 sisi. Tengok. Sini A, sini B, C, D dan E. Bila A, vektor AB cikgu labelkan dengan A, vektor A kecil. Maksudnya bila cikgu kata cari hasil tambah vektor A dan B, vektor A dan B, cari hasil tambah vektor A dan B. Kamu pun tulis ni A, vektor dia adalah AB sebenarnya. Kamu tulis macam ni kelas. AB tambah B kan? B kamu tulis BC. B, C. Okey, ni tapi jawapan dia bukan ini. Ini cara nak jalan kerja sahaja. So sama dengan bila hasil tambah vektor, kamu potong huruf yang sama. Ni AB tambah BC. Nampak ni ada B, ni pun ada B, kamu potong B. Tinggal apa kelas? Tinggal A dan C. So jawapan dia A, C. Okey, so sebenarnya AB tambah BC, AB tambah BC adalah AC. Okey. Itu adalah hasil tambah vektor. Tengok B tambah C. B, B adalah vektor BC. Kamu buat BC tambah C. C adalah CD. Kamu tulis CD. Cikgu kata potong huruf yang sama. Kalau nak senang, kamu potong C, C. Tinggal apa? Tinggal BD. Okey, tinggal BD. Okey, so BC tambah CD adalah BD sebenarnya. Okey, tengok pula C tambah D. Tengok C tambah D, C kat sini, D kat sini. C, C, D. Vektor C, D. Tulis C, D tambah D. D, E tambah D, E. Tambah D, E. Kamu tulis. Okey, cikgu kata potong huruf yang sama. Potong huruf yang sama. D, D. So, jawapan kamu adalah C, E.
Okey, tengok yang terakhir. A, B tambah B, D. Okey, senang. Dia dah bagi terus. Kamu potong huruf yang sama, cikgu kata A, B. B sama, B sama potong. Tinggal adalah A, D. A, B tambah B, D. A, B tambah B, D adalah A, D. Okey? Boleh? Okey, so kamu buka modul kamu. Cuba selesaikan. Kamu buka modul kamu, cuba selesaikan sampai muka surat 5. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu melalui WhatsApp. Kita jumpa lagi minggu depan.